Cuailah Sparkle kata, kamu nak datang untuk melawat Canterlot dan tanya kalau kamu boleh bermalam di sini. Terima kasih banyak, Tuanku Puteri. Ya, sama-sama. Tak, betul ni. Tuanku memang betul-betul baik. Ya, perkara kecil, betul. Oh, tapi ini bukan perkara kecil ini sekalinya. Saya tak tahu nak cakap apa selain terima kasih. 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 Baiklah, sama-sama. Ini dia bagasi awak, Cik. Beta akan biarkan kamu berkemas dulu. Tuanku Puteri, moga kamu gembira di sini. Terima kasih. Awak nak saya letakkan di mana? Itu sempurna. Poni kecilku, poni kecilku. Kesetiaan, kongsi kebaikan. Senang sahaja, ajaib membuatnya sempurna. Poni kecilku, tahu tak kamu kawan karib saya. Apa? Awak tahu tak apa yang saya suka tentang Canterlot? Sekalanya. Mungkin saya dilahirkan di Ponyville, tapi di dalam hati saya adalah kuda Canterlot. Saya tahu kita datang untuk dapatkan beberapa fabric untuk kedai, tapi Twilight itu baik sebab dapatkan kebenaran untuk saya tinggal di istana. Saya mesti buatkan sesuatu untuk ucapkan terima kasih. Pakaian untuk majlis hari jadi di hujung minggu ini. Sempurna. Awak suka ke tempat ini kan, Opalescence? Maafkan kami sebab mengganggu awak. Saya Jet Set dan ini isteri saya, Upper Crust. Kami nampak awak dari kafe seberang jalan dan teringin nak tahu. Dari mana awak dapatkan syapau yang sangat menakjubkan tu? Oh, benda lama ni. Ia cuma sesuatu yang... Renity! Hai, Renity! Ini saya lah, Hyacinth Tradup Truck. Kita jumpa di Hold On di Bonneville musim lalu lepas. Oh, iya. Dah tentu. Awak apa khabar? Baik. Betul-betul baik. Awak dari Ponyville? Sebenarnya ya, ya tapi... Memang betul pun. Sebenarnya dia merupakan tukang jahit yang paling hebat di sana. Mungkin dia yang buat sendiri topi cantik yang dia pakai ini. Saya ada terfikir ia nampak agak kekampungan. Saya dah kata ia bukan sesuatu yang awak boleh dapatkan di Canterlot, sayang. Wow, mereka nampak macam baik. Nampak agak kekampungan. Bukan sesuatu yang awak boleh dapatkan di Canterlot. Saya akan tunjukkan sesuatu yang berbaloi untuk Canterlot. Saya kena mulakannya sekarang juga. Rekaan yang baru ini sangat istimewa. Dan saya dah pun tulis kepada Twilight dan bagi tahu dia yang dia akan dapat sesuatu yang lebih dari menakjubkan untuk dipakai. Amboi-amboi, itu cara yang menarik untuk perkenalkan diri. Oh, alamak. Saya minta maaf sangat. Saya tak nampak awak tadi. Saya ada banyak sangat barang dan saya nak balik ke kamar saya di istana dan... Awak tinggal di istana? Iya. Puteri jemput saya tinggal dalam salah satu kamarnya. Awak kenal Tuanku Puteri itu? Kuda yang ada cita rasa yang tinggi nampaknya. Oh, ianya untuk pakaian yang saya nak buat untuk kawan saya. Hari jadi dia beberapa hari lagi. Sekali lagi, saya minta maaf sebab terlanggar awak. Saya tak kisah. Rasanya sememangnya berbaloi untuk saya terlanggar awak. Dengar, saya ada tempah-tempat duduk VIP di perlombaan Wonderball setengah hari ini. Sudi tak? Sudi tak awak sertai saya dan beberapa orang teman saya di sana tu? Saya? Itulah tentulah sayangku. Sebenarnya saya, saya tak pasti. Harap dapat jumpa awak di sana. Rarity. Rarity. Kebaikan, saksikan perlombaan dari tempat VIP adalah peluang sekali dalam seumur hidup. Keburukan, pergi ke sana akan menggunakan jumlah masa yang saya ada untuk siapkan baju Twilight. Kebaikan, fancy pants ialah kuda paling penting di Canterlot.
Kalau disukakan saya, maknanya saya akan terkenal di sini. Keburukan. Majlis walet mungkin tak sophisticated macam perlombaan tu. Tapi tu tak bermakna saya tak patut kerahkan tenaga untuk siapkan pakaian hari jadi dia. Kalau saya di Ponyville akan hakiki kerja saya lebih dari kuda lain. Saya tak suka kecewakan mereka. Dan saya takkan. Apa? Saya akan pergi ke perlombaan Wonderbolt sebagai tetamu Fancy Pants. Rarity, seronok dapat jumpa awak. Kami gembira awak dapat datang. Kawan-kawan semua, ini ialah Rarity. Dia tinggal di istana kali. Dia tinggal di istana? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke perlombaan Wonderballs. Para peserta akan mengambil tempat di garisan permulaan dan perlombaan kita akan bermula sebentar lagi. Dah tentulah saya akan sokong Rapid Fire. Dia pasti akan dapat tempat yang pertama. Saya terasa dia ada peluang untuk lawan Fleet Foot. Tak sangka mana awak boleh tahu Fleet Foot yang akan menang. Kawan saya Rainbow Dasher cakap tentangnya. Katanya kekurangan Fleet Foot dalam saiznya digantikan dengan kelajuan. Dan siapa pula Rainbow Dash tu? Sebenarnya dia, dah tentulah dia tu jurulatih Wonderbolts. Tinggal di istana Canterlot dan dia tahu Pegasus yang melatih Wonderbolts. Saya dah kata di kuda yang sangat penting. Saya pun cakap macam tu. Tiga sorakan untuk Rarity, tetamu kegemaran saya yang baru. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Dan kemudian saya kata, tolonglah, itu bukannya topi sayang. Itu malah petaka besar yang entah macam mana jatuh atas kepala awak. Awak memang menakjubkan, Rarity. Sememangnya menakjubkan. Awak mesti datang ke pembukaan galeri seni saya petang ni. Saya teringat sangat tapi... Dan jangan lupa tentang acara lelongan amal saya pada esok pagi, ya. Bunyinya memang hebat tapi... Dah semestinya ada tempat untuk awak di majlis makan malam saya malam esok. Saya berbesar hati, betul. Cuma saya ada satu projek yang perlu saya mulakan dan... Tapi Rarity, lebih baik saya tutup saja seluruh galeri itu kalau awak tak boleh datang. Lelongan saya untuk tujuan amal, sayang. Untuk tujuan amal. Dan majlis makan malam saya tentu musnah kalau awak tak datang. Dah, tentulah saya akan datang. Baguslah, macam mana petaka dapat dielakkan. Nampaknya kita akan habiskan beberapa hari lagi di sini, Opalescence. Bertemu dengan Fancy Pants merupakan perkara yang terhebat berlaku ke atas diri saya. Apapun, semestinya menyiapkan baju Twilight untuk hari jadinya adalah perkara yang paling penting. Tapi saya tak boleh mengecewakan kudu kedai elit Canterlot dengan menolak jemputan mereka. Betul kan? Bercahaya bukan yang biasa. Akulah si poni, aku yang terkenal. Rumah di opera atau kapal mewah, di perkata, kata-kata sang pujangga. Aku bercahaya bukan yang biasa. Yeah, akulah si poni, semua poni aku yang I'm not.
saya harap saya tak terlupa apa-apa. Saya pun. Lebih baik kita balik. Saya mesti balik ke Ponyville dan perlukan masa yang cukup untuk siapkan pakaian Twilight. Untuk saya, kehadapan Rarity, kehadiran awak diperlukan di masjid selamatkan telur tengah hari esok. Yang benar, Jet Set dan Upper Crust. Masjid selamatkan telur? Selain daripada Galloping Gala, itu adalah acara paling penting di Canterlot. Tapi kalau saya pergi, saya akan terlepas hari jadi Twilight. Tapi kalau saya tak pergi, reputasi baru saya di Canterlot sebagai kuda yang sangat penting mungkin akan musnah. Saya mungkin tak akan dijemput ke mana-mana acara kelas tinggi lagi. Hari jadi kawan, kuda yang penting. Ianya terlalu penting. Kehadapan Twilight. Malam sekali, saya tak dapat datang ke majlis hari jadi awak esok. Sebab Opalesa dah jatuh sakit. Dan keadaan dia tak membenarkannya untuk perjalanan jauh balik ke Ponyville. Saya harap awak akan faham, sahabatmu, Rarity. Saya kira itu maknanya saya tak perlu bawa turun bagasi awak. Tak. Tapi, saya perlukan bantuan untuk mengemasnya. Apa pendapat awak? Melampau sangat? Betul cakap awak. Ia tak cukup. Majlis selamat, saya datangi. Bangun! Bangunlah cepat, Rarity, bangun! Hai lagi! Apa yang... Macam mana? Kenapa awak? Awak tengoklah tu. Dia terlalu teruja berjumpa kita sampai tak boleh cakap. Apa yang saya maksudkan ialah, apa yang awak semua buat kat sini? Bila saya dapat surat awak mengatakan awak tak boleh tinggalkan Catalot, saya tanya Pinkie Pie kalau ini tak menyusahkan untuk bawa majlis hari jadi saya ke sini. Supaya awak takkan terlepas. Bella senang je nak dikemas. Wow. Mula-mula awak dapatkan saya bilik di istana Catalot dan sekarang ni, saya tak tahu apa nak cakap, Twilight. Apa kata mulakan dengan apa yang awak buat dengan berpakaian cantik-cantik macam tu? Ini, sebenarnya... Saya selalu pakai sesuatu yang cantik sikit bila Opal rasa tak berapa sihat. Ia mencerikannya. Oh, kesian Opal. Mana dia si comelan sakit tu? Oh, dia... Tunggu sekejap, ya? Saya minta maaf tentang ini. Dia sedang berehat di atas kaki. Kesian betul dia. Dia nampak teruk. Itu baju saya ke? Ya. Ia sangat ringkas. Sangat praktikal. Sangat saya. Ia baju yang sempurna untuk majlis hari jadi saya. Saya sukakannya. Awak tak tahu betapa leganya saya dengar awak cakap macam tu. Bila saya beritahu Putri yang saya nak bawa majlis hari jadi saya ke Canterlot, dia dengan senang hati tawarkan kita gunakan dewan istana Canterlot. Ianya memang menarik, kan? Fancy pants? Mana? Maksud saya, macam mana awak boleh ada masa sediakan semua persiapan ni? Oh, saya tak pernah tinggal ke rumah tanpa meriam majlis saya. Saya ingat nak buat majlis hari jadi saya di luar. Tapi mereka adakah satu lagi majlis di lama istana hari ini? Mari, kita berparti! Sebab saya tak boleh datang sekejap saja. Saya dah sampai. Sayang, saya gembira awak dapat datang. Rarity, saya gembira awak ada di sini. Saya tak mungkin akan terlepas majlis ni. Amboi, bau apa yang awak pakai tu? Baunya macam... Itu bau krim kek ke? Ya, saya selalu calekkan sedikit krim belakang telinga sebelum saya keluar. Lagipun, siapa yang tak sukakan bau krim kek, kan? Saya tahu saya suka.
Baiklah, pesakan tentang kek ni dah buatkan saya lapar. Rasanya saya nak tengok apa yang ada di atas meja hidangan. Minta diri sekejap, ya? Saya cuma nak kata, ya, awak nampaknya. Sukakan fashion yang terkini. Ha? Pastinya saya tak jangka ya, kurang daripada itu. Saya lupa nak tutup paip di bilik air saya. Saya patut periksa apa? Itu Puteri Celestia ke? Saya perlu pergi ke tandas sekejap. Boleh saya bawakan minuman untuk sesiapa? Saya kena pergi buat benda tu. Dengan benda tu, awak tahulah. Apa ni dengan kayu kroki tu? Kayu kroki apa? Dah, yang kat mulut awak tu. Oh, kayu kroki tu ke? Saya, sebenarnya saya. Yang sebenarnya. Awak pergi ke majlis yang di laman tu ke? Saya. Rarity? Saya betul-betul tak sangka. Baiklah, biar saya jelaskan. Saya tak sangka yang awak ni kuda yang pandai dalam bisnes. Awak kena cuba faham, saya. Sebab kuda tu nampak mewah aja. Dan dengan Grand Galloping Gala tak lama lagi, tentu awak boleh yakinkan mereka untuk beli pakaian awak. Bijak betul. Betul. Saya tak nak awak fikir yang saya ni biadab. Jadi sebab itulah saya tak beritahu pada awak. Cuma itu je sebabnya. Tak apalah. Awak tak perlu buat macam tu. Awak patut pergi ke sana dan bergaul dengan mereka. Twilight? Awak memang kawan paling baik seekor kuda inginkan. Saya tak tahu kenapa saya ingat yang awak takkan faham. Faham tentang apa? Tak ada apa? Cuba awak semua nanti. Tunggu kejap. Kami kawan awak. Tentu mereka tak kisah kalau kami ke parti itu juga. Marilah semua. Kita tunjukkan macam mana nak berparti gaya Ponyville. Alamak. Cabut rumput-rumpai. Ini ialah parti laman, betul kan? Awak boleh percaya tak apa yang kuda itu pakai? Ia nampak sangat ringkas. Ya. Maafkan saya. Boleh saya tanya dari mana awak dapat pakaian awak tu? Ya, dah tentu. Awak boleh tanya. Sebenarnya kawan rapat saya yang daripada Ponyville yang buatkannya untuk saya. Ponyville? Betul ke macam tu? Memang betul. Nama dia ialah... Pens, kau ikut saya. Saya nak tunjukkan awak. Satu benda yang ada kat sana. Di bilik sebelah sana. Sekejap lagi, sayang. Kuda yang menawan dari Ponyville ni baru nak beritahu saya siapa yang buatkan baju dia yang sungguh cantik. Baju itu? Sudahlah, peduli apa. Ia cuma baju biasa. Oh, jangan rendah diri sangat. Baju yang awak buat ni cantik sangat. Kami semua fikir macam tu. Awak kenal kuda-kuda ni? Ya, saya memang kenal mereka. Mereka mungkin tak secanggih setengah kuda Cantaloup macam awak. Tapi mereka adalah kawan baik saya. Dan tak syak lagi mereka adalah kuda-kuda paling penting yang saya kenal. Kuda-kuda yang penting? Kuda-kuda liar ni? Jangan buat saya ketawalah. Tapi bagi saya, mereka nampak menawan ala desa. Dan saya rasa baju yang awak buatkan untuk kawan awak ni cantik. Saya berani cakap semua kuda di Cantaloup tentu inginkan satu. Oh, saya nak buat tempahan sekarang juga. Saya rasa awak patut beli dua. Jadi baiklah. Apa kata awak kenalkan saya kepada kawan-kawan awak? Dengan senang hati. Ke hadapan Puteri Celestia, saya nak beritahu tuanku tentang pengajaran penting yang saya pelajari semasa lawatan saya. Yang itu beta teringin nak dengar. Saya belajar yang tak kira ke mana pun awak pergi, awak tak sepatutnya lupa tempat asal dan kawan-kawan awak.
Dan itu adalah sesuatu yang harus sentiasa dibanggakan, tak kira apa pun. Pengajarannya sangat bernilai untuk dipelajari. Ya, memang betul tu. Tapi, boleh tak kalau awak tolong cepat sikit? Alamak!